Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam ini kita begadang. Begadang dengan teman-teman ini, ntar tak liatin mukanya. Tapi sekarang biarin saya nyerocos dulu dikit. Malam ini kita ini ngobrol, kan mendekati pilkada ini. Pilkada serentak kita. Jadi obrolan ini calon-calon-calon siapa-siapa-siapa-siapa. Mumet. Nah, jadi saya sebenarnya daripada ngomongin orang siapa yang didukung, siapa yang bakal menang, lebih baik saya berandai-andai aja deh. Pusing-pusing. Saya mau berandai-andai. Andaikan saya jadi calon bupati. Sebelum jadi calon bupati, saya mau bikin program supaya saya menang. Kan hebat nanti. Wah, katanya Icang Ho YouTuber jadi bupati. Ha, keren kan? Nah, gitu. Makanya kalau saya calon bupati, saya mau mengedepankan atau mau saya hembuskan program. Program pertama yang akan saya hembuskan itu supaya saya dipilih orang. Saya mau saya hantam itu program kolam lele, kolam ikan nila. Jadikan kolam patin. Banyak tuh saya dapat suara. Prediksi saya tapi. Selain itu, mau saya hantam lagi dengan program ini. Program jagung. Bengkulu Selatan ini tak tanamin jagung semua. Kalau perlu, aspal-aspalin saya suruh masyarakat itu nanam jagung. Nah, baru lebih mantap lagi. Yakin saya banyak lebih. Yakin saya menang. Terus program yang paling hebat lagi, kalau saya nyalon bupati itu, mau saya bikin pinjaman kur tanpa agunan. Pinjaman kur. Jadi masyarakat ini saya kasih tahu, hei masyarakat, kalian boleh pinjam kur bebas tanpa agunan. Nah kalau begitu, yakin saya dipilih dan saya pasti menang. Teman-teman YouTuber semua pasti bangga kalau saya jadi bupati. Wah, katanya hebat itu Cang Ho jadi bupati. Tuh, daripada pusing malam-malam begini, ngobrolnya ngobrol politik, ngawur-ngawur. Aduh, capek deh, mending saya menghayal. Itu kalau saya jadi, kalau itu tadi hayalan saya kalau saya jadi bupati. Kalau saya nyalon bupati, ngomong aja udah gak becus lagi saya ini. Ngomong politik terus. Nah tuh, jadi kalau saya nyalon bupati, program 3 tadi yang akan saya, tapi program yang paling andalan saya, kur tanpa agunan. Saya yakin masyarakat Bengkulu Selatan ini, kalau saya kasih program kur tanpa agunan, wah beduyun-duyun itu ke BRI itu. Siapa katanya yang program siapa? Program Icang Ho. Menang kita. Tunggu itu gratis lihat pilih orang. Wah, Cang Ho dilantik jadi bupati. Hai, mantap. Teman-teman yang model si Doni itu ada itu. Wartawan top itu.